Nak tahu tak rahsia kupas kulit kacang soya dengan mudah dan cepat? Saya Fatin. Video ini khas kepada pengusaha tempe dan juga penjual air soya. Dalam video kali ini, kami akan kongsikan dengan anda demo dan penggunaan mesin kupas kulit kacang soya ini. Jadi, pastikan anda tonton video ini sampai habis. Okey, jom saya tunjukkan anda cara penggunaan mesin ini. Pertama sekali, kita dah letak on. Dan kemudian masukkan lagi. Okey, itu sahaja. Senang bukan? Ha, macam mana nak asingkan kulit kacang soya yang telah dikupas tadi? Jom saya tunjukkan. Pertama sekali, ambil bekas yang ada air. Kemudian, tuang sahaja. Okey. Kalau tengok dalam bekas ni ada dua layer. Kalau di bahagian kulit akan duduk di atas dan isi akan duduk di bahagian bawah. So, mudah kan? Jadi, kepada usahawan tempe dan air soya yang berminat, hubungi kami dengan segera. Jom tekan link di atas sekarang.